Terus kapan saudara diperintahkan oleh Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri Candrawati? Setelah itu Om Riki pergi sama Om Richard. Terus di rumah Om Kuat nyuruh saya untuk ngelihat ke atas dalam keadaan ibu. Untuk melihat keadaan saudara Putri Candrawati. Siap. Terus saudara melihat Putri Candrawati sedang tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Terus saudara sempat dengar bahwa saudara Kuat melarang Joshua. Apa yang disampaikan saudara Kuat? Om Kuat berkata, "Oh, Yos, jangan naik satu langkah," gitu. Terus ancamannya bagaimana? Atau kubunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar. Tidak dengar saya. Saudara tidak dengar? Tidak. Kenapa saudara Kuat melarang saudara Joshua? Saya tidak tahu. Soalnya di atas ada saya sama ibu di depan kamar mandi. Terus Om Kuat ngelarang Om Joshua untuk naik ke atas. Terus Om Joshua berkata, "Om, saya mau jelasin yang sebenarnya yang terjadi," gitu. Terus? Terus saya minta tolong Om Kuat untuk mengangkat ibu untuk membawa